بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. <coughs> Sebelum kita memulai Bapak Ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Malam Jumat yang berbahagia dan penuh berkah ini insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita tapi diawali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-hadih niyah ya kulli salih Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصحيح> باباايو sekalian الحمد لله Malam Jumat, kali ini insyaallah kita melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu pembersihan anggota badan dan jiwa tentang wudhu. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ini Bapak Ibu, izinkan saya mengapresisikan kembali Ada dua alat pensuci yang kita kenal. Pertama ialah air untuk dipakai berwudu, mandi dan beristih, apa namanya membersihkan kotoran. Yang kedua adalah turat tanah. Air di dalam pandangan syariah, khususnya pandangan fikih ialah air seperti ini. Air ini kita minum, kita pakai mandi. Tetapi dari ayat-ayat yang pernah kita kemukakan minggu yang lalu, Ternyata air itu lebih dari sekedar air. Air itu juga adalah lambang kesucian, lambang ilmu Allah. Kita pernah mengatakan al-ma'u itu bagian daripada ilmu Allah. Ilmu Allah apa itu? Sesuatu yang masuk dalam alamul amr. Alamul amr itu tidak masuk di dalam wilayah yang konkret. Lebih merupakan sebagai wilayah gaib. Jadi ada unsur-unsur gaibnya air itu karena itu melambangkan ilmu Allah. Sedangkan tanah yang dipakai tayamum itu ada zatnya, makanya itu disebutkan juga ilmu zahir. Saya sulit menjelaskan ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti suatu saat kita akan bahas, saya hanya ingin memperlihatkan bahwa kenapa yang dipakai bersuci itu ialah air dan tanah. Minggu lalu, kita juga sudah menyinggung sedikit tentang taharah-taharah pembersihan lahir dan batin. Pembersihan lahiriah kita ialah badan pembersihan lahiriah, kotoran-kotoran yang ada pada diri kita sendiri, tetapi pembersihan batinnya juga. Lebih masuk ke wilayah substansi badan kita itu, Bapak Ibu sekalian itu kadang-kadang berfungsi sebagai pakaian. Ada ayat kan, Bapak Ibu, wathiyabakafatahir dan pakaianmu hendaklah kalian bersihkan. Apa yang dimaksud dengan asyiyab di situ? Asyab, pakaian, itu juga bisa berarti badan kita sendiri. Badan ini adalah pakaiannya roh. Bisa difahami Bapak-Ibu sekalian. badan ini terbuat dari unsur kasar, tanah. Ingat bahwa asal-usul kejadian manusia itu bukan hanya satu, bukan hanya tanah, tetapi manusia juga diciptakan dari unsur lain, yaitu apa ya Bapak? Air, diciptakan juga dari apa unsur manusia yang lain selain tanah dan air ada ada roh kan selain atau sebelum roh itu ada jiwa sehingga pernah kita menjelaskan bahwa manusia itu adalah Ekstrak apa tuh ekstrak bapak? -Ibu? Uh, apa ya bu? Ekstrak itu pemadatan ya, mengekstrak. Kalau biasa itu kan kalau kita mau ya jamu-jamuan itu ibu-ibu ya, itu kan diambil dari mana? Tumbuh-tumbuhan dari akar-akar, lalu diekstrak, kemudian menjadi sebuah tablet, ya. Satu tablet itu itu bisa eh, menghimpun sekian banyak bahan-bahan ramuan-ramuan di situ. Tapi yang ramuannya itu ampas-ampasnya sudah dihilangkan semuanya. Yang ada di situ adalah ekstraknya. Intisarinya kira-kira ya. Bapak. Manusia ini, kita ini Ibu Bapak, intisarinya seluruh alam. Mau bicara apapun juga tentang alam, alam ini bukan hanya satu kan? Alhamdulillahirabbil alamin, jamak di situ. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam-alam. Alam-alam ya. itu antara lain apa yang dimaksud alam? Ada yang disebut dengan alam alam Alamul Muluk Alamul Muluk itu biasa disebutkan juga alam syahadah. Yang dimaksud alam syahadah ialah alam nyata, alam fisik, alam materi yang bisa ditangkap oleh panca indera lahiriah kita itu disebut dengan alam nyata, alam syahadah atau alamul muluk. Ya. Yeah padanannya nanti itu adalah anggota badan kita. Yang ini loh, kulit-kulit kita ini semuanya. Tubuh kita ini itu alam syahadah. Selain alam syahadah, ada juga disebut dengan alamul alam malakut ya kan? Alam malakut itu apa itu? Ya termasuk alam barza di situ, alamul muluk itu alamnya e, para malaikat, jin. Nah, alam muluk dan alam malakut itu ada unsurnya di sini. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata ekstraknya ya. Jadi ekstraknya alam syahada itu adalah manusia. Memang betul dari tanah, tapi tanah itu Bukan tanah sembarang tanah, ekstraknya tanah melekat pada diri manusia itu. Di samping itu, juga ada unsur alam lain lebih tinggi dari itu, yaitu alam, alam malakut, alamnya para malaikat. Nah, di dalam diri manusia itu juga ada ekstraknya alam malakut. Apa itu? Jiwa-jiwa kita itu. Alam selain itu masih ada alam lagi satu, alam Jabarut. Alam Jabarut itu alamnya roh. Itu sudah hampir maha gaib itu. Di dalam diri kita juga ada ekstraknya seluruh alam-alam yang ada jadilah manusia. Makanya itu manusia itu disebut dengan ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau kita bicara alam apapun juga, apakah itu alam syahada, alamul muluk, dan uh, alam malakut maksud saya dan alam jabarut pasti kita berbicara juga tentang manusia karena itu manusia itu disebut sebagai makhluk mikrokosmos miniaturnya alam-alam yang ada ini adalah manusia itu sendiri tetapi ingat Bapak Ibu dalam kajian kita di sini manusia itu juga disebut sebagai makhluk makrokosmos yang alam raya itu justru malah mikrokosmos. Hmm, tambah berat di sini, tapi nggak apa-apa. Kaitannya dengan tahara ini nanti kita akan lanjutkan ini. Saya kembali lagi jangan kita larut di pembahasan yang ke situ. Yang saya ingin sampaikan pada malam ini Bapak Ibu sekalian apa yang mau kita bersihkan? Wudhu itu Bapak Ibu adalah membersihkan seluruh lapisan-lapisan diri kita, membersihkan alam syahada kita, membersihkan alam malakut kita, termasuk juga membersihkan alam-alam jabarut yang ada dalam diri kita. Makanya itu ada pembersihan wudhu itu ya. Wudhu itu bukan hanya membersihkan alam badan kita, tapi juga membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, dan juga nanti ada penyucian roh. Wudhu itu. Nah, kita lihat di sini. Wudhu menurut pengetahuan fikih atau syariah yang selama ini kita pahami Bapak, anak tangga pertama itu mencuci seluruh bagian muka kita dengan air. Tidak sah wudhu kita kalau ada pori-pori satu biji yang tidak disentuhkan kepadanya air wudhu Makanya itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuh hakum. Cucilah Tuhan tidak mengatakan wam sahu wujuhakum. Tapi fagsulu wujuhakum. Kalau masaha itu sekedar mengusap udah selesai. Kayak mengusap kepala kan? Wamsahu biru biruusikum. Ini hebatnya Al-Qur'an. Kenapa kalau kita membahas muka Allah menggunakan istilah fagsulu cucilah mukanya. Tapi kalau membasuh kepala, Allah mengatakan wamsahu biruusikum. Lain masaha sekadar mengusap, lain salah mencuci sebersih-bersihnya. Seandainya Allah menggunakan waw ataf di situ, ya. Misalnya bunyinya ayat itu begini, faghsilu wujuhakum cucilah mukanya kalian, waruusakum dan cuci juga seluruh kepala kalian, maka ibu-ibu paling repot. Setiap kali berwudu harus mandi keramas, tidak sah wudunya ibu kalau ada satu lembar rambutnya yang tidak kena air. Kalau seandainya bunyinya ayat itu wam waqfa hakum kemudian waru ya kan? Waduh, payah. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Kalau untuk kepala Allah menggunakan wamsahu biruusikum usaplah sebagian kepalanya itu sebagian itu karena ada huruf ba di situ kan wamsahu biruusikum usaplah sebagian daripada rambutnya jadi bukan semua itu harus ini sebatas telapak tangan kita ini itulah yang harus diusapkan di muka itu menurut Imam Syafi'i menurut Imam Malik keseluruhannya karena itu Imam Malik itu ya itu perbandingan mazhabnya boleh menyentuh suami tidak membatalkan wudhu dengan syarat tidak ada nafsu terlibat pada saat kita bersentuhan itu dan pada saat berwuduknya menurut Imam Malik, Imam Malik itu ya basuh seluruh kepalanya pada saat berwuduk. Meskipun tidak harus dicuci kan. Kalau Imam Syafi'i tidak mesti harus membasuh seluruhnya. Kalau sudah terlanjur pakai kondek, ya nggak usah dibuang kondeknya itu. Imam Syafi'i cukup bagian di sininya loh. Sebatas kedua tangan ini. Nah, Mari kita melihat um, yang perlu kita bersihkan pada saat berwudu. Pemahaman fikih syariah kita yang sering kita fahami, wudu itu pertama atau intinya fardu wudu itu ialah mencuci seluruh bagian muka. Ya, kalau laki-laki punya jenggot, maka itu pun jenggotnya semua harus di diulas-ulas, di semua harus tersentuh air wudhu, termasuk cambangnya. Iya. Kalau perempuan enak, tidak punya jenggot. Ya. Kalau menurut tarekat, ilmu tarekat, selain mencuci seluruh bagian muka, ada tambahannya: mencuci seluruh panca indera, seperti eh, al-basir, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan penampilan wajah. Wajah kita itu sendiri juga adalah penampilan untuk mengenali seseorang itu siapa dia, maka yang paling penting di situ adalah wajahnya. Kalau ada orang dimutilasi, lehernya ke atas dibuang, seperti yang sering kita lihat di media, tinggal lehernya ke bawah, kita nggak tahu punya siapa itu. Kecuali anggota keluarganya yang paling dekat. Tapi kalau masih ada wajahnya, oh itu Mantan jemaah Sunda Kelapa bukan jemaahnya ya? Nah, siapa itu? Oh, ini penjahat dan seterusnya. Jadi, muka itu kelihatan. Nah, pada saat kita berwudu, bapak ibu, secara tarekat yang harus dibasuh, yang harus dicuci, itu adalah selain membasuh secara fisik, alam syahadahnya kita diwakili oleh muka. kemana muka ini ditaruh itu kan jadi yang selalu bertanggung jawab merepresentasikan seseorang itu pada umumnya bicara tentang muka kan sering kita mendengarkan muka anda taruh di mana kehilangan muka kenapa nggak dikatakan kehilangan tangan karena identitas yang paling gampang diidentify itu adalah muka. Nah, yang harus kita bersihkan pada saat berwudu ialah hakikat dan fungsi muka itu. Maka itu kita berdoa. Ya. Penciuman. Siapa yang pernah dicium? Mulut pun juga itu siapa apa dan pernah dimakan. Siapa yang pernah dibicarakan aibnya? Semua dosa-dosa yang diperbuat oleh organ yang ada dalam bagian muka ini, panca indera termasuk mulut itu, itu kita bersihkan pada saat berwudu. Makanya itu kalau kita berwudu disunatkan untuk memasukkan air di penciuman atau di hidung kita. Disunatkan kita untuk berkumur-kumur kan, Bapak Ibu. Untuk apa berkumur-kumur? Kita niatkan agar pembicaraan bohong, orang yang pernah dimaki-maki, orang yang pernah dilaknat, dan semua yang pernah kita makan, itu semuanya dibuang seiring dengan membuang air wudhu dari mulut kita. Termasuk juga Bapak Ibu, mencuci panca lahiriah kita. Batin kita, kalau ada panca indera lahirnya, ada juga panca indera batin. Apa panca lahir di dalam Al-Quran itu? Kan pernah dikatakan, yang buta itu bukan mata kepalanya, tapi mata Allah, zifis sudur yang ada di dalam dadanya. Jadi, ada mata batin. Mata batin itu juga perlu dibersihkan. Nah, itu masuk dalam wilayah tarekat. Nah, pada saat kita berwudu, kita niat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Kenapa bukan akbar? Yang dimaksudkan dengan hadats akbar itu ialah seperti mandi junub. Itu hadas besar. Apa yang dimaksud hadas? Hadas itu seperti kita jelaskan sedikit pada minggu lalu: kejadian atau peristiwa berwudu itu, kita berniat untuk mengangkat, artinya menghilangkan, hadas-hadas kecil. Kejadian-kejadian kecil yang pernah diperbuat oleh mata kita mungkin ngintip, mungkin menatap, atau pura-pura tidak sengaja atau melihat ya handphone yang macam-macam isinya sama itu semua yang bisa membangkitkan nafsu dan birahi itu adalah menodai penglihatan itu yang disebut dengan kejadian-kejadian kejadian kecil atau hadasil asgar dalam hadis Nabi disebutkan dosa-dosa kecil seperti itu itu akan dihapuskan oleh air wudhu. Imam Syafi'i menganjurkan jangan pernah melap dengan tisu atau dengan handuk, biarkan air wudhunya meleleh. Sepanjang air wudhu itu meleleh, sepanjang itu pula dosa itu akan mengalir. Tidak sah berwudhu dengan air sisa. Karena bekas air wudhu menurut Imam Syafi'i itu sudah sangat kotor. Tidak kotor secara fisik, tapi kotor secara batinnya. Air itu, air sisa musta'mal, sudah mencuci, bahkan dikatakan kalau kalian melihat dengan kata, kacamata sufistik, maka sisa air wudhu itu seperti tinta hitam. Maka itu tidak mau menggunakan air musta'mal. Tapi menurut ulama yang lain, Sepanjang air ini tidak berubah warna, bau, dan rasanya boleh dipakai berwudu. Tapi Imam Syafi'i sangat disiplin. Kenapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah termasuk wali. Dia selalu kita lihat dalam biografinya mukasyafahnya banyak sekali. Mukasyafah artinya tersingkap rahasianya. Imam Syafi'i itu belajarnya tidak kayak kita pakai laptop. Hmm. Imam Syafi'i tidak pakai polpen, telunjuknya dipakai sebagai polpen, air liurnya dipakai sebagai tinta, kedua telapak tangannya dipakai sebagai laptopnya itu. Nulis gini. Ta'ala ya walad sini, kata Imam Malik gurunya. Siapa namamu Mas Muka? Ismi Syafi'i, Idris Syafi'i. ain dari mana? saya dari Mekah terlambat ya eh. Anta Arabiun engkau adalah orang Arab ya saya orang Arab tapi dinasehati orang Arab itu punya adab punya adat istiadat tetapi kamu seperti kurang beradab tidak menghargai tata kerama nilai-nilai Arab kenapa kiai kamu jorok gini Bukan jorok ya, saya tidak punya uang untuk beli kertas, beli buku, polpen. Polpen saya ini, buku saya ini. Insya Allah semua yang disampaikan guru, saya bisa baca di sini. Disaksikan oleh para murid yang lain. Coba kita lihat. Disuruh baca oleh Imam Malik. Semua pelajaran maghrib pisahnya tadi itu bisa dibaca. Ya. Subhanallah. Saya ingat ananda kita ya namanya Musa itu ya dari Bangka Belitung yang umur lima setengah tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ya. Anak seorang tukang apa itu ya kelapa sawit itulah. Nah, kamu kok tahu halaman berapa, baris keberapa? sambungannya saya acak. Kalau orang lain yang ngetes mungkin dia bermain ya di situ rekayasa. Saya tes betul, saya ambilkan ayat yang berat-berat untuk dihafal. Dia sambung. Luar biasa anak itu. Saya tanya, nak, kenapa kamu bisa tahu itu? Saya baca mundur, suruh baca mundur, baca mundur. Kita Bapak Ibu mohon maaf, kulhuallahu ahad disuruh baca mundur, bisa nggak Ibu? Enggak bisa. Itu jus besar itu ya. Surah Al-Isra, pertengahan sambil juga dari awalnya. Coba baca ke depan. Baca. Ini ayat sambung ke belakang. Bisa. Saya tanya, kok kenapa bisa kamu seperti itu? Kan saya baca, Ayah. Baca di mana? Semua saya akan baca. Di mana kamu baca? Di sini ada ini. Dia pukul dadanya, saya lihat di dalam sini. Jadi saya lihat sambungannya apa. Padahal matanya melihat saya kan. Nah. Jadi kalau orang diperlihatkan rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang susah. Nah. Wudhu itu Bapak Ibu mampu menjernihkan panca indera batin. Maka itu Rasulullah menganjurkan kalau memang bisa diusahakan hendaknya kalian itu selalu berada dalam posisi punya wudhu. Bahkan ada hadis Nabi, Aku Makal dan siapa yang mati dalam keadaan mas ada wudhunya itu dah kalal jannah. Maksud surga. Orang yang berwudhu selalu memelihara wudhunya akan dibangkitkan nanti di hari Yaumul hari kebangkitan itu bercahaya semua organ tubuh yang pernah dibasuh air wudhu. Tidak perlu lampu seperti ini. Yang menjadi cahaya untuk penerang jalan itu adalah organ tubuh yang pernah dibasuh pada waktu berwudhu. Nah, inilah yang disebut dengan air. Alma yakni rahasia Allah. Air itu mampu bukan hanya melembabkan tapi memberikan cahaya. Al wudhu nurun Wudhu itu cahaya. Apa yang dipakai berwudhu? Air. Dengan demikian, air ini adalah cahaya, Bapak Ibu. Air ini bisa menerangkan, menerangi batin kita menjadi bercahaya. Sudah pernah kita bahas minggu lalu kan? Air ini bisa beresonansi kalau kita kirimkan doa. Kalau kita tempelkan doa-doa di sini, nggak usah dibaca. Maaf, taruh di sini aja doa doa kita minum air ini beda dengan air yang nggak ada papanya apanya di sebelah kiri ini yang mengatakan ini adalah Profesor Usaru Imoto dari Jepang ya, kita sudah bahas minggu lalu itu. nah Coba ditampilkan ya. yang kedua: mencuci seluruh bagian muka, mencuci seluruh panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, penampilan, wajah dari berbagai dosa. Nah, sekarang mencuci muka menurut ahli hakikat, khawasul khawas. Perhatikan, mencuci seluruh bagian muka sama dengan ulama fikih, mencuci seluruh panca indera lahiria dan batin sama dengan ulama tarekat. Tapi yang khusus di sini mencuci pikiran ya. Mencuci pikiran dan hati dari berbagai dosa termasuk syirik kecil. Ya, apa yang dimaksud syirik kecil yaitu menyaksikan ada sesuatu selain Allah apapun yang dia lihat. Ingat minggu lalu Bapak Ibu, kalau kita sepanjang kita masih melihat pohon itu pohon, maka bagi mereka itu syirik. Orang yang benar-benar khawasul khawas itu, apapun yang dia saksikan, dia seperti melihat Tuhan. Fa'ayna wa'lu fatam kemanapun kalian menghadapkan mukanya, pasti Engkau akan menyaksikan wajah Tuhanmu di situ. Jadi, ada kualitas-kualitas ilahi yang tampil pada setiap objek yang kita lihat. Ada kualitas-kualitas ilahi yang kita dengarkan pada saat kita mendengarkan apapun. Sehingga, kalau kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu itu adalah ada penampilan kualitas-kualitas ilahi di situ, ada Asmaul Husna di situ. Jadi kalau suaminya marah-marah, maki-maki, bentak-bentak. Itu nyanyian indah. <guluh> Bisa enggak Ibu? Ya. Dimaki-maki, dibentak-bentak oleh suaminya. Lagi pah enak kedengeran. Jadi kalau orang yang sudah khawasul khawas sekalipun ya lagi-lagi seperti Imam Syafi' apapun yang dia lihat dan bagaimanapun sikap perlakuan orang terhadap dirinya selalu positif thinking sehingga orang itu nggak pernah marah. Jadi kalau orang yang suka marah wudhu hakikatnya belum berfungsi. Kumpulan anak muda mau ngerjain nih Imam Syafi' ini. Ini orang enggak pernah marah kapan ya? Bagaimana wajahnya Imam Syafi'i kalau marah? Ya, barusan keluar dari tukang jahit, Mas, lagi ngapain Pak Kia di situ? Oh ini dia bikin baju, boleh enggak saya, uh, saya gantikan dan saya bayar mahal. Dia apain? Tolong lengan bajunya, ya satu itu dibikin gombrang gitu. Yang kanan lah dibikin gombrang. Terus yang sebelah kirinya biasa. Ya akhirnya karena yang minta preman, tukang jahitnya mungkin takut itu. Ya. Hari selanjutnya datang Imam Syafi' dan disaksikan oleh preman-preman anak muda itu. Ya. Dia ingin melihat wajahnya Imam Syafi' marah kayak apa begitu di fitting ya, di, di, di cobakan, coba pas enggak. Nah, anak muda ini pokoknya pasti marah ini, maki-maki tukang jahit ini. Begitu dia pakai, kok ada yang lain ya? ya ini gombrang besar sekali. Apa kata Imam Syafi'i? Masya Allah, wahai sahabatku, kok seperti kamu tahu isi hati saya ya? Saya kan seorang penulis seorang penulis itu tidak ingin terbebani dengan baju ketat begini kan Dengan longgar gombrang seperti ini merdeka tangan saya menulis huruf besar huruf kecil ke atas bawah terima kasih ya tukang jahit Anda betul-betul tahu hati saya preman itu taubat ya subhanallah Coba kalau Bapak <laughs> habis tukang jahit dimaki-maki kan Ya. Jadi, sekali lagi, kalau orang itu sudah sampai ke makam yang lebih tinggi, wudhu rohaninya itu, wudhu hakikatnya itu sudah jalan, tidak ada sesuatu yang jelek. Ya. Bahkan nanti, saya akan memberikan satu materi khusus: iblis pun itu juga bukti ketaatannya ialah. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan mayoritas makhluk lainnya, untuk apa? Karena kalau tidak ada sesuatu yang kontras, tidak terwujud kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tapi belum sampai kita ke situ. Insya Allah nanti kita akan sampai. Rajin aja malam Jumatan di sini. Ya. Yeah. Jadi men isi kepala ini yang harus dicuci pada saat kita berwudhu secara hakikat, Bapak Ibu. Saya tuh nggak yakin kalau kita yang hadir di masjid ini isi kepala kita itu pada jernih semua. Ya. Yeah. Jangan-jangan kita Allahu Akbar, tapi imajinasinya kepada sesuatu kalau mungkin anak muda lawan jenisnya yang dia nikmati betul semakin salat semakin berimajinasi macam-macam. Yeah. Itu bukan main dosanya itu bagi indal apa orang ahli hakikat. Justru salat itu untuk mengingat Tuhan, aqimish sholata lidzikri, Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tapi bukan Tuhan yang dia ingat. Tapi lekuk-lekuk seseorang dia bayangkan. Nah itu kotor pikirannya. Pada saat berwudu pikiran kotor itu pun juga harus dibersihkan oleh air wudhu. Nah inilah pembersihan wudhu secara hakikat. Tidak muncul ya, Mas? Ya, nanti ini. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Kita kan berwudhu itu mencuci kedua tangan. Ya. Pakai seluruh wujud cuci lah mukanya dan cuci pula juga tangannya ilal marafiqi sampai siku. Kalau pembahasan fikihnya itu ketat sekali itu sampai siku termasuk sikunya atau enggak? Ya. Yeah. Atau hanya perbatasannya. Kalau kita mengatakan perbatasannya melewati itu berarti mubazir. Kalau nggak sampai ke targetnya berarti nggak sah. Wah jelemet begitu. Itu biasa. Ulama fikih dan ilmu fikih seperti itu. Dan itu penting sebetulnya. Tapi tidak segala-galanya di situ. Wudhunya ulama tarekat. Mencuci seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukan kedua tangan seperti memegang mermas merangkul siapa gitu halal enggak itu memukul menempeleng menunjuk menghardik itu tangan tuh mana anda tangani yang fiktif dan salah dalam menunjuk orang memfitnah dan seterusnya ya. Yeah. jadi membersihkan tangan itu Bukan hanya membersihkan air dengan fisiknya tangan ini, tetapi membersihkan alam malakutnya tangan dan alam jabarutnya tangan itu sendiri. Karena itu, berwudu itu harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk dalam berwudu, tidak mungkin wudu hakikat ini. Tarekat ini bisa jalan, hanya wudu fikih sambil wudhu sambil ngoceh itu tidak boleh kata Rasulullah makruh wudhu itu kalau kita berwudhu sambil bicara jadi kalau kita bicara sambil berwudhu ibu bapak apa namanya itu strongnya spiritnya semangatnya kedahsyatannya wudhu itu kecil tapi kalau kita wudhunya khusyuk itulah yang mampu mengantarkan orang untuk salat lebih khusyuk Sampai ulama mengatakan hampir mustahil orang yang tidak khusyuk dalam berwudu tidak bisa juga nanti khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat itu diawali ketika kita mulai mengambil air wudhu. ada niat di situ. Jangan ada kata-kata dunia yang mengantrai wudu dengan sholat. Yang ada bacaan kita subhanallah, alhamdulillah, walailahillallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, walailah, illallah, allah, akbar. Kalau wudhunya lantai basement, di sini kita salatnya. Jangan berhenti, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Jangan mampir duduk-duduk di -duduk depan situ, bicarakan aib tetangganya. Habis energinya wudhu itu, tidak mungkin wuduk itu akan dipakai untuk khusyuk dalam salat. Kenapa kekuatannya, powernya wudhu itu sudah menguap. Nah, ini berikut. Nah, secara hakikat, selain mencuci kaki, bukan kaki, tangan dulu, ya. Nah, tarekat, ya. Hmm, ya, hakikat mencuci seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukan kedua tangan, seperti tadi saya jelaskan, kemudian menyucikan amanah yang salah dilakukan yang disimbolkan oleh tangan. Kalau kita bicara tentang tangan Bapak Ibu, ini lambang power yang kita miliki. Tangan ini adalah lambang tanggung jawab. Sering kita mengatakan, "Ya, tangan kanannya mana?" Orang yang bertanggung jawab tentang diri kita itu siapa? Itu disebut dengan tangan kanan, bukan kaki kanan, tapi tangan kanan. Tangan itu bahasa Arabnya yadon. Yadon itu bisa diartikan dengan the power, kekuasaan, kekuatan di situ itu. Nah, kapasitas yang kita miliki, entah itu sebagai pejabat, entah itu kepala rumah tangga, entah itu apapun atribut yang kita miliki, maka tanggung jawab itu disimbolkan dengan tangan. Ya Allah, bersihkanlah tangan tanggung jawab ini dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Mungkin saya tidak amanah dengan demikian, pada saat kita mencuci tangan ini, keseluruhan totalitas tanggung jawab yang kita miliki itu tersentuh oleh air yang saya katakan tadi, air ilahi itu, air yang suci mensucikan. Berikut, mencuci kaki, mencuci kali secara syariah, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, kan? Secara tarekat mencuci kaki sampai kedua mata kaki sama, tidak boleh meninggalkan. Tapi tambahannya adalah mencuci seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kaki kita. Misalnya mencuci setiap langkah yang digunakan untuk melaksanakan dosa. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Lebih banyak mana kaki ini kita gunakan melangkah ke tempat masjid ini atau ke mall atau kemana? Hanya Allah yang tahu, kan? Lebih banyak mana langkah ini, melangkah ke, ke jalan kebenaran atau ke jalan kemaksiatan? Melalui wudhu, kita mencuci kaki kita, ya Allah. Sucikanlah langkah-langkah kami, itu kan ada lagunya Bimbo, itu kan menyucikan langkahku. Sucikanlah langkahku melalui pencucian air pada kaki kita. Itu wudhu, tarekat itu. Nah, sekarang mencuci kaki dalam pengertian hakikat ini lebih dalam lagi. Selain yang pertama, sama ya: mencuci kaki sampai kedua mata kaki, mencuci kaki sampai kedua mata kaki tadi itu ya, double ini, kemudian mencuci seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kaki seperti tadi, dan tambahannya adalah membersihkan pendirian yang tidak konsisten terhadap kebenaran. Ada orang pelimpelang, itu tandanya orang itu tidak istiqamah. Istiqamah itu seakar kata dari akar katanya kama berdiri. Berdiri dari mana? Berdiri di atas kakinya sendiri. Iya. Rijalon laki-laki mirip dengan itu rijalon kaki. Kemudian ada e, membasuh kaki wa arjulakum dan bisa dibaca wa arjulikum. Dalam ulama fikhi itu, kitab-kitab fikhi, kalau dibaca wa arjulakum, wa itu dua-duanya bisa dibaca, tetapi konsekuensinya berbeda. Itu wa atafnya nanti itu, kalau itu dipakai maktufnya ke dulu maka kaki itu harus dicuci. Tidak boleh ada pori-pori yang tidak tercuci di dalam kaki itu. Tapi kalau maktubnya dari masaha membasuh kepala cukup mengusap kaki itu. Nah, Imam Syafi'i kita mencuci kaki sehingga tidak sah wudhu menurut Imam Syafi'i kalau hanya menjulur-julurkan kakinya di keran air tanpa meng, mencuci tanpa mengusapnya. Ya, anak-anak kita kan bu, bapak hati-hati cucu kita itu diajari berwudhu kalau anak itu salah berwudhu sejak kecil sampai kakek nenek salah, jangan-jangan ya. kita juga masih salah. Ya. Nah, itu dia: membersihkan pendirian yang tidak konsisten. Apa artinya tidak konsisten? Betul, saya tidak akan melanggar lagi. Eh, tergelincir lagi di lubang yang sama, kan? Itu tidak istiqamah, bersihkan dengan air wudhu. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, inilah materi kita malam ini, dan insyaallah malam Jumat akan datang. Kita akan membahas tentang tayamum. Kenapa kok pakai tayamum? Kenapa? Apa sih tayamum kok tanah? Apa hakikat tanah dan bagaimana hikmahnya bertayamum? Kenapa bagian muka dan tangan? Kenapa nggak dibasuh kaki? Itu nanti ada pendekatan fikihnya, pendekatan tarekatnya pendakar hakekatnya, hakikatnya. Ya. Ditambah lagi dengan insyaallah kita akan lanjutkan apa itu mandi, kenapa harus mandi junub dan kenapa harus memulai dari kepala bahkan diawali dengan berwudu dan seterusnya. Ya. Apa hakikat rahasia mandi junub itu semuanya ada. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita peroleh diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita saling mengingatkan insya Allah malam ini malam Jumat dan jangan lupa untuk Qiyamul Lail dan jangan lupa banyak berdoa malam Jumat, hari Jumat sampai Jumat malam apabila kita banyak berdoa ada suatu tempat di situ di mana Allah akan mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga kita semuanya diterima, dikabulkan doanya dan berkah hasil-hasilnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته